Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dan di video kali ini aku kedatangan sebuah TWS dari Pipan. Nama TWS-nya ini yaitu Pipan Liberty T100S. Tambahan huruf S di belakang angka 100 itu merupakan upgrade version. Katanya sih upgrade versionnya ini yang berubah cuma perubahan minor. Secara spesifik, saya gak tahu persis seperti apa yang ada di versi sebelumnya. Jadi di meja saya ini ada dua warna ya, dan Pipan Liberty T100S ini udah pakai Bluetooth versi 5. Kalau di bagian belakangnya, seperti biasa ada fitur dan spesifikasi. Oke, sekarang kita buka aja. Untuk feel unboxingnya, saya cukup kagum dengan Pipan. Boxnya ini dibuat kayak premium, begitupun dengan aksesori yang diberikan. Di sini pilihan eartipsnya juga dikasih kotak seperti ini ya. Lalu untuk kabel pengecasannya udah pakai Type-C. Dan ada kartu garansi beserta buku panduan. Yap, desain dari Pipan Liberty T100S ini cukup pasaran sih. Mungkin sekilas mirip dengan brand sebelah itu. Charging case Liberty T100S berkapasitas 300 mAh. Walaupun bahan yang dipakai sangat plastik banget, tapi saya sangat suka nih. Finishing cat matte begini bikin permukaan charging case jadi sangat halus. Otomatis jarang sekali terlihat bekas sidik jari menempel. Untuk kedua cat earbudsnya juga selaras dengan charging case. Fitting di telinga cukup menempel dengan sempurna. Isolasi earbuds ini ketika dipakai, suara dari sekitar cukup keredam dengan baik, meski gak bener-bener sunyi gitulah. Oke, sekarang kita tes ke bagian karakter suara dari Pipan Liberty T100S. Driver 6mm yang dihasilkan, suaranya saya rasa lebih ke bass head. Tapi si bassnya ini masih tahap wajar, gak sampai mengganggu instrumen musik yang lainnya. Kalau treble mungkin berada di 50%-an. Dan suara vokal juga cukup terdengar jelas. Pokoknya gak mendem lah. Kalau bisa digambarkan, karakter musik Pipan Liberty T100S ini cenderung ke warm. Genre semua lagu juga bisa masuklah dengan TWS ini. Kalau untuk main game, ya sudah pasti ada delay. Lebih baik sih pakai earphone kabel aja. Apalagi chip yang digunakan juga belum support aptX dan belum ada gaming mode. Tapi kalau sekedar nonton video streaming masih oke lah, delaynya masih aman. Oh ya, selain punya karakter musik yang udah cukup oke, TWS ini juga udah dilengkapi dengan fitur auto cut. Yang mana kalau kita lagi denger lagu dan dimasukkan ke charging case, dia langsung terputus gitu koneksi Bluetooth-nya. Ngomongin soal Bluetooth, versi yang digunakan 5.0 yang mana punya koneksi cukup stabil dan selama pemakaian gak pernah tiba-tiba terputus. Jarak smartphone dengan TWS ini berkisar di 10 meteran asal tidak terhalang oleh tembok. Yang bikin saya takjub itu daya tahan baterainya yang sangat awet. Pernah dipakai dengerin musik selama 3 jam, earphone ini masih hidup. Pengoperasian next lagu dan play pause, Pipan ini pakai sistem touch sensor. Cuman sayangnya jika kesentuh gak sengaja, terkadang nge-pause sendiri. Charging case 300 mAh ini bisa dipakai 3 kali pengisian kedua earbuds dari 0 sampai penuh. Jadi playtime keseluruhannya bisa bertahan hingga kurang lebih 15 jaman. Sedangkan untuk pengisian charging case dengan earbuds membutuhkan waktu 2 jam hingga penuh. Fitur IPX4 yang ada di Pipan Liberty T100S juga turut hadir. Tapi sepertinya fitur IP tahan air dan debu emang sudah menjadi hal yang wajib ada untuk sebuah earphone wireless.
misalnya saja terkena keringat ketika sedang dipakai olahraga. Kalau buat kamu yang ngendelin TWS ini untuk nelpon, penangkapan suara kita katanya sih agak mendem. Hal ini sih dimaklumlah, emang rata-rata semua TWS suaranya dari mikrofon gak sejernih earphone kabel. Apalagi mic-nya juga gak dilengkapi dengan noise cancellation. Tapi secara keseluruhan, saya cukup kagum dengan Pipan yang berani ngeluarin TWS dimulai dari experience unboxing yang cukup premium, ditambah dengan kualitas musik yang udah cukup. Semua kelebihan dan kekurangannya tadi, cukup kamu tebus aja sekitar 200 ribuan. Dan linknya udah aku simpan di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini reviewnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.